kalau tour itu kan pasti pakai alat laparoskopi lainnya. Nah, ini kita kasih ini nih, boleh pakai bedak. Ya, ini dimasukin di belakang. Jadi kita dua tipe colokan di belakang. Kalau nggak pakai bedak bisa? Kalau saya sih nggak bisa. Bisa kan dia nggak ada ya. Kan kalau bedak kan ada ini di sini. Kalau dia setahu saya kalau itu emang di kaki ya. Nanti colokan di dua nggak sampai lebih kolar. Kalau ini yang buat hitam ini yang buat pinsetnya itu. Nah, kalau ini buat. Kalau di kolar ada yang fishnya? Di kolar ada nih. Yang pinsetnya ada, yang buat hand, yang gak pakai kaki. Ya, kalau saya sih sama pinset ini aja, gak ada. Soalnya kan dia penggunaannya seperti ini. Kali jepit. Ini kalau yang satu ada. Tapi yang pakai kaki biasanya, Pak. Oh, kalau itu dapatnya ada ini nih. Ini di setting hand. Oh, ada settingannya, Pak? Gak ada. Jadi sama kayak dompet nomor lah, sama kayak dompet nomor persis. Oh, berarti gak ada settingan kaki ya? Itu yang konmet yang juga. Konmet juga, sama. Tapi dia ada pin perpindahan, ada ke kaki sama ada yang langsung. 2450? Iya. Kayaknya nggak ada deh. Oh, lihat? Iya. Cuma, saya bingung nggak ada kan. Banyak aja. Untuk biasa untuk reuse ya. Untuk yang reuse, kita bisa ada juga format untuk kabelnya. Itu cuma kalau untuk pakai. Ini berarti sama kabelnya dong? Iya, ini udah ikut nih, jadi satu. Yang nggak ada pakai kabelnya bisa kan? Bisa, tapi kabelnya harus punya sendiri. Ya, kayak tadi ibu jepitan tadi tuh. Yang di sebelah kan tadi ada jepitan tuh warna biru ya, yang bentuknya kayak ini lubangnya gimana mas? Sama. Bisa juga ke situ Pak? Masuk Pak. Sama dia, universal. Pokoknya dia. Selama untuk colokan seperti ini. Iya, ya, universal tim kita. Sama. Ya mungkin yang sebagai apa? Dipastikan ini kan emang konsepnya universal. Semua disposable-nya masuk semua merek selama colokan sama. Kayak misalkan pensil ini. Iya. Selama bisa, ini ya. Semua sama bisa masuk. Cuma yang kami tekankan kalau bisa pemakaian apa diskonya ini yang kualitasnya nggak terlalu jelek lah. Soalnya khawatirnya kalau makanya yang produknya nggak terlalu bagus, kenapa? Ini malu mahal. Modulnya, dalamnya. Ini buat apa nih? Ini buat aksesoris untuk instrumen kayak misalkan mau tindakan laparoskopi nih, endoskopi. Pasti kan pakai instrumen tambahan tuh, kita kasih adapter nanti di sini. Jadi nanti masuk ke sini nih. Kecuali kalau misalkan punya endoskopi Olympus ataupun punya Stars, ya kan nanti masuk ke sini sama masuk ke scoop-nya kan? Oh iya, laparoskopi. Iya. Ini buat mengakomodir tindakan laparoskopi, pasti dia pakai instrumen lain. Nanti masukin di sini. Kalau 2450 ada juga, cuma dia gabung sama colokan monopolar di 2450 itu. Jadi kan di monopolar itu ada sedikit bulatan besar tuh, itu buat masukin. Kalau di 5000 ini sudah terpisah, jadi lebih aman. Kan dia bisa lepas-lepas nih kalau masuk buka ini, dia nggak bakal bisa lepas lagi kalau punya. Masukinnya tetap. Iya, kan masuk instrumennya, nanti lepas dinahan. Nanti juga nampaknya ditekan. Terus di ini juga ada full cut sama full cutting. Jadi dia intermittent di sisi kerjanya. Dia nggak hanya memotong terus-terusan. Ya belum fungsinya. Belum dipasang di sini. Maaf. Terus ke sekiru, Pak. Lantai ini semua apa kan? Sebenarnya yang cover dia. Jadi ini kan seperti umumnya ya, ada alarm automatic besar sama kayak 2450. Jadi kalau dia belum hijau, dia tidak akan berfungsi. Dan tidak bisa dipakai. Karena namanya 2450 itu suka error, timbul kata apa enggak? Error 600 ya? 600, terus ininya apa gede, itu? Keluar apa namanya? Sampai 570 berapa gitu ininya langsung. Angka-angka dari kompresor. Oh, jadi sini RR berapa? Iya, pokoknya kayak gitu, ada kodenya. Kami yang tadinya akan bisa mantap sih. Nanti kan dia ada rumusnya nih, kalau saya kan nggak pernah tahu tuh error berapa. Error berapa kan pasti dia ada buku itu. Nanti ada penanggulangan siapa nanti dengan Pak Iwan. Itu balik lagi normal. Iya, tapi kita mati dulu. Oh. Mati terus hidupin normal lagi. Normal lagi. Iya. Berarti dari tahu ya Pak. Jadi posisinya ini kalau sudah hijau sudah bisa dipakai. Cuma kalau belum, kayak misalkan taruhlah ini copot nih. Dia nggak bisa nih. Nggak bisa dipakai sama sekali. Dia aman lah ya. Aman, pasti ya. Jadi kan ada beberapa yang nggak ada automatic return ini. Fungsinya nggak lagi nempel sempurna ke pasien, tapi bisa dipakai nanti pasiennya bakar. Luka bakarnya. Nah, kalau kita pencet ini harus nyala sih. Ini mungkin ya, gara-gara barang demo kita sudah bertualang seluruh Indonesia. Harusnya kalau kita tekan ini, dia nyala. Dan ini posisinya intermittent. Jadi nggak memotong terus-terusan. Memotong, nggak. Jadi ada kontinunya gitu. Oh, bisa di-reset gitu ya. Selama bunyi seperti ini,
Berarti emang harus istirahat? Bukan, jadi dia besi kerjanya nggak motor ter, nggak gitu, dia trek, 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 trek gitu. Besi yang dipakai itu buat tindakan endoskopi. Oh, kalau kita gitu, motong gitu nggak bisa? Bisa motong cuma gitu, jadi trek, trek, trek. Nanti khawatirnya dokter yang nggak pernah pakai begitu, berarti kok rusak sih? Tinggal dimatikan aja. Jadi ada settingan. Pulang lagi. Tinggal ini ya, Pak. Sama plus koagulasi juga sama. Kalau ini diaktifkan, dia juga intermittent juga. Jadi bunyinya bisa dikenali dari bunyi sih. Itu fungsinya buat apa? Kenapa kan di setting seperti itu? Jadi kalau di tindakan endoskopi itu ada beberapa tindakan yang mengharuskan koagulasi itu titik-titik gitu loh. Jadi nggak harus memotong terus-terusan gitu loh. Jadi kalau masa saya lupa dulu tindakan polipektomi itu masalah. Kalau masa ya dokternya pernah pakai pulse cut untuk tindakan itu. Saya untuk detailnya tindakan mereka apa mediknya saya nggak terlalu paham ya, mungkin dokter yang paham. Tapi kalau nggak dipakai nggak masalah. Nggak masalah. Cuma khusus yang pernah aja. Jangan lupa, saya pernah di Cirebon rusak di teleponin, saya nggak tahu suruh kesana tiba-tiba suruh matiin aja mbak. Suruh sampai datang di Cirebon. Cuma datang doang. Cuma datang doang. Kenapa sih? Pak kok bunyi aneh pak? Dokter jadi mas menyampaikannya nggak jelas. Pergantian perawat, perawat diganti, jadi nggak ada yang kasih tahu, nggak ada yang dikasihin. Ya pas, kita videoin tuh mas. Kalau nggak salah, bahannya sih kepala kepala gitu. Jadi pas dokter dadakan, kok suaranya rusak nih, nggak bisa makan terus terusan. Nah, akhirnya saya kesana pas cuma hanya ini doang. Ini doang. Pokoknya selama punya gini, berarti kepecet nih. Iya. Sama terakhir ada namanya. Bisa mas video call dulu. Pokoknya panik. Nah, pas kesini pas kesini. Karena kalau saya kan itu jalan-jalan. Iya. Jadi posisinya kalau ada nih namanya remote power control di 2450 nggak ada. Mungkin di merek lain pun juga hampir nggak semua punya. Kalau kita aktifkan ini nyala, kita bisa naikin turuninnya jadi pensil tanpa harus. Oh gitu. Jadi kita mungkin 2-3 kali. Bisa dokter bilang panasan nih, nggak usah kita minta bantuan sirkuler ya langsung. Ya turunin sendiri. Oh gitu, kayak keren ya. Oh, iya. Tapi tunggu dulu nih, ntar berapa detik normal baru bisa lagi. Koagulasi juga sama, koagulasi misalkan kepanasan nih, tinggal 2-3 kali cepet. Nah sampai sampai begini. 2 kali. Naikin ini. Ketik klik dulu berapa kali? Ya 2-3 kali, pokoknya sampai tampilannya berubah seperti ini. Nah kalau begini. Sampai berubah aja ya ini. Double klik istilahnya pak. Double klik. Nanti normalnya juga ketik. Cuma hal, emang harus dikomunikasikan ke operator, biasanya nggak terlalu nggak apal. Sama juga tuh ada di sini di Indramayu nggak pernah kepake padahal dokternya pengen. Iya. Kok kenapa nggak kasih tahu sih gitu? Oh dipencet dulu ya pak ya. Iya. Kalau mati nggak bisa. Kalau mati nggak bisa ya. Tapi kalau dia nyalain. Nyalain ada fiturnya yang kerja ya. Iya. Terus juga ini kita kasih dua port. Kalau di misalkan ada tindakan yang mewajibkan koagulasinya berbarengan bisa dipakai berbarengan koagulasi. Tuh, cutting pun sebenarnya bisa, cuma ada settingan yang harus diaktifkan di belakang keyboardnya, sebutan ini. Dan cuma juga, tapi juga ini Pak Wati kebagi dua kalau untuk cutting ya. Kalau cutting misalkan pakai dua-dua bareng dia misalkan 44 nih, jadi 22 harus itu nya powernya aslinya tuh di luar sama, persis, nggak ada bedanya. Ini sudah ada apa ini, mikro-makro, mikro yang 3 titik, makro yang 5 titik tuh, terus iya pembangunan itu aja sebenarnya yang ini yang paling signifikan sih ini yang nggak semua punya. Sama kita kasih troli biasanya paketannya kan 2450 kan lebih ramping ini ya. Ya lebih kecil cuma lebih padat fiturnya ya, lebih banyak fiturnya. Terus juga gampang mobilisasinya, nggak harus nyari meja dulu. Iya, jadi nggak harus yang tidak ini. Kalau misalkan ada ini kan tinggal didorong, kalau bisa sih dorongnya posisinya mati ya. Bisa mati. Kalau keseringan dorong juga rusak. Pasti juga rusak, karena elektrik ya, karena elektrik. Jangan kan dorong kesini, kita kalau pas dia mau aja, kalau jalannya rusak, mempengaruhi juga di elektrik. Nah, tadi aku cerita bapaknya sih, komen kita yang mana, dalamnya itu tuh rusak ya. Apanya? Dalam-dalamnya, pas, karena sering kedorong kali ya? Sering. Ya, pecah dia. Karena sering kedorong, pecah dia dalamnya. Tapi dia oh, ini? Dalamnya. Iya, maksudnya jangan katakan bawah ini nih, colokannya. Colokannya, buat dalamnya ya. Mungkin bisa nanti kalau kita jadwalkan aja bisa dijadwalkan kalau kita cek sekalian kalau pas ini ya mungkin sekalian ini nanti kita pakai demo ya. Ini kan kita tinggal tinggal 2 minggu ya tinggal 2 minggu ini untuk patingnya ini yang kemarin ini bahwa
Kalau yang model spray ini, ini nggak begitu jaringan ya, jadi nggak harus. Jadi misalkan ada dokter yang mau biar cepet nih pengeringannya pakai yang spray aja. Sini. Minimal itu bisa nggak asap? Oh, itu pakai smoke, ada alatnya. Iya, udah aku nanya tadi. Iya. Ada videonya nih kalau mau. Emang penting sih. Penting. Jadi kalau polusinya sama kayak asap rokok soalnya. Lebih berbahaya, jadi, apalagi kalau jaringan. Jadi kalau mau penelitian asap rokok apa? Asap pembakaran fosil getah itu 15 menit itu sama kayak 3 batang rokok. Jadi sebisa mungkin rumah sakit biasanya ngakalin pakai suction. Ya, cuma kan suction kan. Suction kan tetap aja nanti kebuang kan, asapnya bakal dibuka lagi, bakal kena kita juga. Kalau kita ada namanya smoke evacuator itu, dia keabsorb, keserap di filter, jadi yang mana-mana itu asap. Jadi tadi ada pensilnya lagi khusus, bukan khusus sih, bisa copot, bisa enggak. Dia begitu cutting, dia harus ngisap. Jadi kesempat, jadi nggak pernah, nggak bakal ada asap gini, nggak bakal ada lagi. Ditaruh di mana itu ya? Di, ada kalau mau kita bisa, nggak terlalu besar sih. Yang ngisapnya itu? Jadi dia ada selang lagi. Iya. Jadi selang yang satu kesini, pensilnya ke cutter. Oh, ke pensil. Iya, jadi pas pensil cutting ini tuh kan asapnya langsung ke sini tuh di atasnya ada kayak selongsongan tubingnya itu masuk ke sini. Bilang kok kalau dibaca. Boleh, kemarin memang dia boleh. Ya pada sehat perawatannya. Betul, maksud saya banyak sih banyak teman-teman perawat ya yang belum aware ya. Iya. Belum sadar asap itu bahaya banget. Sadar. Jangka panjang soalnya. Betul, kayak jangka pendeknya kan batu pilek. Dulu gitu. Tuh sama kayak kalau seperti itu kayak bersihin pakai sidik opa itu. Kalau ini kan hanya satu brand seperti ini nih. Kalau ini kita tambahkan lagi nih sampai brand 3. Bisa itu tidak? Nah, ini dari saya maaf terakhir ya. Terakhir ini. Ini ada memorinya sampai dengan 9. Fungsinya sebenarnya sih penting nggak penting lah ya. Maksudnya kalau ada user yang suka pakai powernya segitu-segitu aja, ini bisa di save. Jadi misalkan nih dokter A kita save di nomor 1 ya, dia maksudnya biasa pakai cutting maksimalnya 50 aja gitu. 50 ya, kalau ada 50 lah ya. 50 untuk koagulasinya di 40. Terus bipolarnya di 3 di 40 lah, bipolarnya 40. Biasanya 20-an gitu. Nah, terus kita save nih pakai ini enter ini. Oh, itu save. Nah, ini udah save nih. Nanti begitu. Jangan bingung nanti kok bisa naik-naik gitu ya. Pindah-pindah tiba-tiba. Panggil lagi dari mana tuh? Kan tadi dokter saat A di nomor 1 ya, kita panggil di nomor 1. Tuh, dia. Yeah. Save. Nanti kalau semakin banyak kita tiban aja. Nanti kalau kita takutnya nih kalau kita save gini nanti mau naikin. Nggak ada apa, bisa manual juga tambah juga bisa. Oh, manual. Bisa, bisa. Settingan awal begitu diambil dipanggil nomor satu ini, dia sudah tertera yang settingan sebelumnya. Di mana Pak manggil memorinya di sini ya? Ini untuk pilihan angkanya. Oh, pilihan memori. Save ini. Ya. Manggil angka memori di sini ini ya, save nanti. Ya, nanti tiban aja. Oh gitu. Berarti maksimal memorinya berapa? 9 ya. 9 buat 9. Di sini ada enggak yang menghitung dia pakai berapa kali? Maksudnya? Ada enggak? Angka misalnya ini kita pakai ini ke sini ini udah 10 kali pakai. Untuk aksesorisnya gitu. Ini yang sini. Oh, ini enggak ada, kita enggak ada. Enggak ada. Jadi okay, ya kan ada juga. Direkam maksudnya pemakaian unit ini sudah berapa kali atau sudah berapa jam durasinya gitu ya, enggak ada. Jadi belum ada. Ini sistem apa pengaman ininya, misalnya kan pasien nih, udah ada pasien. Ternyata ini belum kepasang ke pasien. Apakah dia masih fungsi apa enggak? Enggak bisa loh. Enggak bisa dia. Muter ya energinya, Pak. Ini powernya muter. Jadi sumbernya dari mana? Dari orang masuk ke sini listrik. Heeh. Nah, kalau ini enggak connect ke orang ya enggak bakal kepotong. Pernah ngono, Pak. Dia tuh udah ini tapi dia tuh bisa membakar tapi lihat pasien aman alhamdulillah. Pernah kejadian. Sebenarnya enggak bisa. Ini aja kalau sebenarnya kalau orang ini nggak bisa, soalnya kan yang di ini cuma saya nggak berani aja. Oh, Sangat ngetes juga ya. Soalnya saya pernah berapa banyak. Jangan mas gede kebuit bawa kejadiannya susah. Berapa banyak ini bolong-bolong baru pas demo tuh nggak sengaja bolong-bolong. Ini sampai ke kepala. Kena setrum itu. Udah sering banget saya bolong-bolong tangan tuh kalau pas ini nggak sengaja pegang ini kan komplek kan langsung sobek. Jadi emang harus terkonek ke pasien, terus ke mesin, keluar dia pakai listrik, jadi masuk lagi pasien lagi gitu. Jadi muter terus aliran listriknya. Harusnya nggak berfungsi kalau dia. Berarti kalau ini ada pasien nggak bisa di ini ya? Harusnya nggak bisa. Oh, berarti nggak bisa. Soalnya saya pernah ada demo di rumah sakit mana ya di Puluk-Puluk itu masih ada. Lupa itu ya. Perawatnya mungkin nggak tahu ya, mungkin lupa bagaimana dia yang kalian ini di badan dia. Tapi dia mau tanya ke sabun. Emang bisa apa sih? Emang bisa ya? Bu, maaf, saya belum kasih tahu. Itu harusnya ke komnya. Tapi dulu gitu loh. Gak bisa. Nyentoinnya waktu itu nyetrum nggak Pak langsung ke orangnya? Nggak bisa, soalnya kan ini ke badan saya nih. Tapi yang dipotong kok ya sabun. Kan nggak masuk. Kalau saya
tentang saya diri saya sendiri ya. Oke. Saya kasih tahu cuma marah-marah ya. Wes enggak apa-apa kali. Ya kalau pernah kayak begitu bisa. Setahu saya sih enggak ada ilham dan bisa ya. Waktu itu si Ilham suka begitu ngeceknya ininya di tangannya dia, ini sabut. Ya sampai sekarang masih aja beberapa ya, coba bocor tuh bang, karena gua pakai sabun. Eh tapi kesetrum nggak kesana tadi? Nggak kesetrum ya? Masih orang tuh suka begitu. Oh aman ya? Tapi saya nanti nggak bakar dia ya? Nggak bisa, nggak ada bakarnya. Nggak ada. Iya iya, berarti nggak bakar. Walaupun dia bunyi tapi itu nggak bakar ya? Soalnya kan ini dikit aja ujungnya aja. Soalnya kan ini aktif, soalnya dia nempel sempurna ke pasien. Oh gitu. Sama kayak ini menempel sempurna ke sini. Jadi dia tetap aktif, tetap bisa. Hijau ya. Iya. Berarti yang terjadi kebakaran tuh maksudnya mungkin ke tempat yang lain kali ya? Tempel ini, biasanya ini. Terus ada air. Ini, itu jadi kebakar ya? Makanya kan, oh iya. Ya, ya, nempel itu kan kali yang permukaannya rata, yang paling banyak medannya ya. Kalau betis ataupun paha. Terus jangan nempel ke sini. Kayak gitu. Ya akhirnya pas saya kasih tahu, coba di sini di kom. Baru bisa kebakar. Tetap aja sih, mereka mungkin beliau masih punya pikiran. Wah, kok saya pernah punya pikiran? Udah, gak apa-apa deh. Oke, coba kita tinggal ya. Kalau ada apa mungkin di telepon. Yes. Ataupun nanti saya kalau mau suruh diwajibkan datang, ya saya datang. Jadi kita pakai, yang orang boleh kali dicek dulu ya. Nah, itu sekalian. Nah, mungkin kalau perlu di konsul nanti kan bisa. Boleh. Iya, itu yang komit itu kesini. Keluar itu ya? Mekanisme.